Puasa tahun ni baik belaka. Sebab baik. Tahun lepas kita puasa, kita syuting. Tapi tahun ni kita puasa, adalah syuting sikit-sikit tapi relax sikit lah. Ha-ha. Dan untuk kerja macam biasa lah kan. On air pagi-pagi semua macam biasa. Tagline dia sempurna dan seadanya. Yes, yes. Okay, sempurna, sempurna dan seadanya bermaksud kita kena bersyukur dengan apa yang ada dan bersyukur dengan apa yang kita perolehi. Yes. Kan? Itu pasal dia panggil sempurna seadanya. Ha, kita kena dalam keadaan yang sempurna tapi dalam sederhana. Ah, itu cerita dia, itu cerita dia. Ada sebenarnya untuk juara macam biasalah, kita ada sketsa, kita ada spontan, kita ada ni semua raya. Sketsa raya, spontan raya, semua raya kita buat. Ah, lepas tu yang paling menarik sekali, semua idea-idea ni semua kita ambil daripada semua daripada pendengar-pendengar kita orang sendiri. Ah, lepas tu kita buat sendiri ya. Kita olah dia menjadi sebuah sketsa untuk hiburan diorang semua. Rakaman. Rakaman. Oh, tahun ni Ray akan berada di Kuala Lumpur. Sebab apa, memang tahun ni ada roadshow untuk filem pertama saya lah sebenarnya. Filem Sangkar. Coming soon akan keluar bulan 8 nanti insyaAllah. Tapi tahun ni raya memang kena kerja. Kan, walaupun bekerja saya pun tak adalah, kampung pun dekat Melaka je. Balik pun sejam kan, kejap je. Kan, bagi saya, gaya, kerja, tu dah biasa lah. Saya tahun ni, saya gila tempah baju gaya. Sebab selama ni saya susah nak tempah baju gaya. Kali ni saya tempah baju gaya. Saya tempah 8 pasang baju gaya. Ha-ha. Ha, ini bertahun-tahun dah. Bertahun-tahun kita recycle balik. Ha-ha, kan? Pilihan warna ada warna turquoise, ada warna tak mana dah tahu. Kokok ada MC event untuk raya. Ah, kita kena standby. Ah, sebab baju-baju lama ni semua kita akan simpan tepi dah. So kita akan keluar baju-baju Melayu yang baru. So ada warna turquoise, ada warna hijau cair, ada macam-macam warna lah. Tapi alhamdulillah tahun ni memang saya gila nak tempah baju raya. Ya, yeah, filem Sangkar. Hui, ni Rudy yang pertama tau yang interview saya sebagai filem Sangkar tau. Okey, watak saya pelakon pembantu lah. Pelakon pembantu untuk Sangkar. Dalam filem tu dia panggil saya nama saya Bob. Saya kira sepupu kepada Remy Sak. Remy Sak dalam tu Abang Long lah, dan juga fighter Zul Arifin ni kira kita punya rival lah sebenarnya kan dalam Sangkar. Tapi lama kelamaan cerita ni ada berkisahkan tentang kehidupan. Kenapa Abang Long ni dia fight dalam MMA? Kenapa Bob ni marah sangat dengan Zul Arifin? Semua bersebab. Sebab apa dalam cerita ni fight-fight jiwa-jiwa hati-hati semua ada. Yes. Jangan lupa saksikan Sangkar bulan 8 insya-Allah. Yes. Ada Mira Filza, ada Zul Arifin, ada Remy Sak di Pawagam. Di Pawagam berhampiran dengan anda. Yes. Hai, saya Ray, juara filem Sangkar. Wow. Ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin buat anda semua di seluruh dunia dan negara. Dan sambutlah ia dengan istimewa kan? Dan sempurna seadanya. Dan jangan lupa bermaaf-maafan dan ampunkan rakan-rakan atau siapa saja yang anda rasa ada kesilapan dengan anda, anda maafkanlah. Maafkanlah. Okey. Baik, selamat hari raya, maaf zahir batin. Selamat hari raya. Ini lagu raya era tau. Mohon maaf zahir batin. Selamat hari raya Adil Fitri yang mulia. Tu dia. Baik, bro. Siap, bro.